Pertamanya saya minta soalan Ustazah tadi belum dijawab lagi. Itu berkenaan dengan adakah pihak pembangkang pada waktu itu diundang sama untuk berada dalam kerajaan teknokrat. Pakar-pakar, ya, insyaAllah. Okay, keduanya, saya nak tanya, pilihan raya tak lama lagi dan pembentukan kabinet itu perlu mengambil masa mengambil masa yang tidak boleh panjang lah. Adakah kabinet bayangan kerajaan teknokrat itu ataupun individu itu telah ada, bayangan telah ada pada waktu ini? Saya tak perlu sebut nama-nama, tak perlulah, cuma ada ataupun tidak pada waktu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan yang diberikan. Jadi kita ada dua soalan. Okey, last. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai topik, kerajaan teknokrat, idea itu cantik, regulasi menteri cantik. Tapi di bidang pelaksanaan nanti, sektor awam, sama ada kita bersedia atau tak, soalannya. Sebab mereka ni adalah golongan pelaksanaan. Pembuat dasar boleh buat dasar. Tapi kita takut yang mereka di golongan pelaksanaan ini gagal untuk bergerak. Itu soalan ini. Kita ada 1.6 juta pekerja sektor awam, kerja kerajaan. Sama ada mereka ini mampu atau tidak. Kita ada banyak masalah birokrasi. Kita ada undang-undang banyak, cukup banyak. Tapi pelaksanaan undang-undang itu sendiri banyak yang gagal di pihak pelaksana. Dari pihak SPRM, pihak PDRM dan banyak lagi. Dan ini yang kita perlu lihat. Dan saya harap pihak PAS bersedia dengan cabaran ini, insyaAllah. Terima kasih, Ibu Saran. Kita mulakan dengan Saksi Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab soalan yang akhir. Ya, saya ingat masalah ialah kepimpinan. Jadi kalau pemimpin itu baik, semua akan turunnya jadi baik. Semua pemimpin itu rajin, semua akan turun jadi rajin. Jadi dalam PAS, persoalan kepimpinan ialah persoalan yang paling penting, bukan paling akhir. Ya, yang kedua, tanggungjawab PAS bukan untuk masa tapi berterusan. Jadi oleh sebab itu saya sendiri telah nyatakan dalam ceramah saya, ini satu pembaruan untuk kita mencuba bahawa tata cara pengurusan yang berterusan dan dapat diukur tentang keupayaan. Jadi saya rasa inilah membawa satu perubahan kepada negara Malaysia. Kita dah 60 tahun, tata cara kita masih dibuat. Saya nak cerita sikit saja, sorry, saya gunakan masa ini. Bila saya jadi Menteri Besar, saya buat konsep, terima konsep keterusan, pertanggungjawapan dan keupayaan. Jadi saya terima konsep. Tapi dipilih pun terima konsep. Tapi bila lingkungan A bukan saja diterima konsep itu, dia pun terima konsep Omar Abdul Aziz. Oh, saya pun pening kepala. Saya pernah tulis pun Omar Aziz 15 tahun sebelum saya jadi Menteri Besar. Tapi saya baca balik Omar Abdul Aziz. Tapi yang sebenarnya cakap boleh tapi melaksanakannya bukan senang. Itu sebab Tengkuan ini tak berani cakap pasal Umar Abdul Aziz lagi. Tak boleh. Dia tak berani. Jadi saya nak ingatkan, bukan saja tanggungjawab kita bercakap, tapi tanggungjawab kita melaksanakan. Dan melaksanakan itu ialah amanah kita kepada rakyat. Itu yang paling penting. Terima kasih kepada Tuan Sri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat yang bertanya tadi. Saya nak sentuh sikit soalan terakhir. Satu kebimbangan sahabat kita tadi mengenai pihak yang melaksanakan dasar itu tak ikut kita. Jadi dalam hal ini saya rasa dalam konsep negara mana-mana pun, pentadbiran awam ini adalah satu pihak yang sepatutnya bersikap berkecuali dalam melaksanakan dasar.
Dengan kata lain, they are bound by the government of the day. Contoh senang saja, kita di Kelantan. Di Kelantan kita memerintah sebagai kerajaan negeri. Banyak jabatan-jabatan kerajaan pusat yang dipanggil sebagai jabatan guna sama. Jabatan pertanian, jabatan haiwan, jabatan-jabatan lain lah yang ini. Apabila kerajaan Kelantan melaksanakan dasar-dasar tertentu, mereka terpaksa mengikut ke itu. Itu baru dipanggil kerajaan negeri. Jadi saya rasa kita lah, this is public statement lah. Saya rasa Tuan Guru pun setuju. Kalau kita jadi kerajaan pusat, kita tidak akan memecah pegawai-pegawai awam. Bukan sebagaimana satu parti yang lain ada kata nak pecah. Dan juga ada satu parti itu, dia kata kalau sekiranya didapati pegawai-pegawai ini memihak kepada ataupun mengundi untuk pemakam, mereka akan diambil tindakan. Dalam PAS, saya rasa Tuan Guru boleh sahkan, kita tidak akan mengenakan hukuman-hukuman kepada mereka yang pada satu masa tidak menyokong kita. Itu jelas. Yang keduanya ialah mengenai isu proportionate representation. Mana dari segi kita nak membentuk kerajaan teknokrat ini. Saya rasa itu terpakai kepada kepada satu dasar, misalnya berdasarkan kepada apa dia panggil undi popular di dalam pilihan raya. Kita semasa kita berada dulu dalam Pakatan Rakyat dan selepas itu kita tak berada dalam Pakatan Rakyat pun, kita memperjuangkan supaya dalam negara kita ini diwujudkan satu sistem yang mengambil kira konsep proportionate representation. Kalau Pakatan Rakyat dapat 51% undi popular berbanding dengan 49% Barisan Nasional, maka Pakatan Rakyat perlu diberikan kedudukan misalnya di dalam membuat, mengambil bahagian di dalam membuat dasar-dasar kerajaan itu. Itu yang kita akan laksanakan insyaAllah kalau sekiranya kita menjadi kerajaan pusat. Undang-undang tertentu perlu diubah, perlu diubah daripada yang ada sekarang. Jadi itu orang panggil proses apa ni, we will cross the bridge when we get to it. Bila kita jadi kerajaan, semuanya kita akan boleh buat berdasarkan kepada insyaAllah manifesto yang telah kita rancang. Tambahan daripada jawapan dua-dua daripada hal ini. Yang pertama, kebimbangan semangat partisan menimbulkan masalah. Saya tetap menghormati pandangan orang lain. Dalam Islam ini ada dosa pahala. Dosa pahala ini kita wajib menerima kebenaran. Itu tanggungjawab dalam Islam. Kalau benda yang benar daripada orang lain membangkang, sekalipun kita kena tindak. Benda yang salah kita kena tolak. Ini dalam Islam. Wajib kita amal. Dengan sebab itu, kalau kita memerintah negara, bukan macam mereka memerintah negara, apa kerajaan buat, kena sokong. Ahli kerajaan tak boleh bakar. Kalau bakar, kena disiplin. Amalan kita, orang parti kerajaan boleh bakar kerajaan. Tak ada Islam. Bukan sahaja pemangkang kena bakar. Yang baik, pada semua pihak, kita kena terima. Saya cuba amalkan di Terengganu masa kita memerintah Terengganu. Kerana pertemuan Terengganu agak lain sikit pada Kelantan. Kelantan kita tak ada kuasa banyak. Kerana perabulan itu. Kita dedahkan perabulan perabulan kerajaan. Di mana bukan sahaja mesyuarat esku. Mesyuarat esku pada hari lama. Kita buat mesyuarat yang khusus dengan perabulan kerajaan. Bukan esku sahaja. Ketua-ketua jabatan kerajaan dan jabatan kerajaan yang jabatan dia ada masalah, menghadapi masalah khusus dengan mereka sendiri. Kita bincang. Kita minta mereka jangan takut memberi pandangan. Mengapa kata awalnya? Kerana mereka dihantui lama tu takut nak beri. Tapi akhirnya mereka berani. Kita kena sedar bahawa masa kita memerintah Terengganu 99 ni, di mana 99% adalah UMNO pegawai kerajaan. Dia buat begitu. Memang pegangan dia pilih pegawai kerajaan begitu dah. Kalau tahu yang tak sokong kerajaan, orang Terengganu cepat dia kena luar Terengganu. Ada boleh kerja di Terengganu. Ini teruk yang Terengganu kita hadapi. Bila kita merintah, kita libatkan baik kerajaan, kita tak pecah. Saya beritahu kepada mereka,
kita mesti menghormati kerajaan yang mengatakan. Kita tak ambil tindakan disiplin, pegawai kerajaan bukan parti kita. Saya harap kamu kena bekerja sebagaimana orang main bola sepak. Orang main bola sepak, kalau kita jadi pasukan mana? Kena pasukan tu lah. Kalau awak orang Selangor, awak orang Selangor, kemudian awak Terengganu panggil awak main pasukan bola Terengganu. Terengganu lah orang Selangor, awak tak boleh hentam gol Terengganu. Tak boleh, itu salah. Kena tu lah, ini disiplin. Mereka gelak, dalam gelak-gelak begitu. Begitulah kita memerintah. Imam kita tak pecah, dua kampung kita tak pecah. Tak pecah. Daripada yang latihan rakyat, saya pegawai kerajaan. Bila kita mengamalkan hal ini, termasuklah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berdasarkan kepada yang kerja betul, bukan yang mengamalkan. Tidak. Akhirnya, pengaruh kita masuk dalam pentadbiran. Mereka bersimpati dengan kita. Dan sebab itu, bila kita jatuh tahun 2004, ada pegawai yang diturunkan pangkat. Kenapa kita kena naik pangkat? Kerana dia bukan orang PAS. Ini jadi macam itu. Dan timbullah kecelaruan dalam pentadbiran. Dan bagaimana kita menghapuskan birokrasi? Sebagai satu contoh. Satu contohnya ialah bidang kuasa yang ialah bidang kuasa tanah. Tanah. Kita dapati rakyat menghadapi masalah untuk dapat tanah. Kita dengar taklimat pegawai kerajaan. Mereka kata satu-satu permohonan tanah oleh orang kampung terpaksa melalui 27 meja. Daripada pegawai daerah, jabat tanah, pegawai perancang ini saliran daerah-daerah sampai kepada pejabat SOK 27 meja. Kalau seorang 27 meja, kalau satu pai tu duduk satu meja 10 hari ke 8 hari, nak selesai. Itu seorang-seorang. Ribuan rakyat mengatur masalah ini. Bagaimana? Kita minta pegawai tolong selesaikan masalah birokrasi ini. Kita bincang, kita berjaya supaya rakyat buat permohonan secara berkelompok. 500 orang buat satu pael. 700 orang satu pael. Kita buat sekaligus dan selesaikan cepat. Dalam masa 4 tahun, kita telah berjaya selesai 60,000 permohonan tanah. Ini satu contoh yang kita pernah. Kita mengendalikan hasil, nak hapuskan tol. Terengganu ada tol, jabatan kepada kamu. Kita janji nak hapuskan tol. Bila kita janji nak hapuskan tol dalam manifesto, kita menang 29 November. Menang malam ni, orang lalu tak bayar tol. Gajah pula apa-apa dia tak bayar tol. Yang jaga tol pun lagi. Ini berlaku, ni orang kecelaruan berlaku sedikit lah. Mestilah ada keputusan kerajaan, ada gazet. Tapi apa yang menarik ialah bila kita hapuskan tol, dipahamkan tol dihapuskan, cukai pintu rumah kediaman dihapuskan kerana Terengganu ada hasil minyak. Cukai peniaga kecil dihapuskan cukai-cukai ini. Rumah kediaman tak ada cukai, kawasan bandar, walaupun orang Cina yang banyak buat manfaat. Kecuali hotel, rumah komersial itu ada cukai. Kita kehilangan, tak silap saya, lebih kurang 20 juta duit. Masa itu ada penalti betul. Tiba-tiba, kita dapat tahu kerajaan Perak sangat marah. Sangat marah kita buat begini. Sangat marah dan mereka bertindak terus rampas realiti. Rampas realiti, macam mana kita nak hadapi masalah keuangan? Nak hadapi kerja bincang dengan kerajaan. Kerana mereka ada ahli ekonomi, ada ahli cukai, ada hasil. Kita membuat keputusan menaikkan cukai-cukai industri. Cukai balap. Cukai mereka yang berada. Cukai yang kita hapus, tak ambil terus. Apa yang menarik ialah, tokai balap, tengah-tengah saya sebut. Industri ini tak jadi masalah. Mereka gembira. Kan kata mereka, bayar tol ni fahamlah. Bayar tol lebih banyak daripada tol lagi. Ini jadi masalahnya. Kita belum selesai dalam 4 tahun. Dan sebab itulah mereka semelih kata. Semelih dengan saya begitu rupa. Bahkan kita mempunyai perancangan untuk membantu Kelantan. Kelantan yang menghadapi masalah kepungan. Menghadapi mana negeri yang kita kita mengentam. Saya ada rakan-rakan kita Perlis mengatakan nak buat manalah Perlis ni mengentam. Kalau menang susah, jadi tak ada hasil. Senang saja. Saya kata, Terengganu ada hasil, buat kilang di Perlis. Terengganu ada hasil, buat ni industri di sini. Kita tukar-menukar antara satu sama lain. Kita nak lakukan ni. Banyak benda.
Apa yang menarik ialah kita mendapat perkara yang tersembunyi, projek-projek yang sepatutnya 20 juta. 20 juta. Dia jadi 40 juta. Ini. Rupanya yang 40 juta tu 20 juta aja. Dia berlaku lain. Saya kata pasal apa? Banyak dekat celah gigi. Ini masalah. Keterisan. Ini yang nak ada DST lah macam-macam. Ini kerana tak pandai mengurus hasil negara. InsyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita tak bukan orang politik saja boleh mengangkat. Termasuklah melibatkan kalangan teknokrat. Satu soalan lagi, mengapa kita tak buat kabinet bayangan? Nabi kita ada, tak buat kabinet bayangan. Nabi ada kita. Bila Nabi nak buat negara di Madinah, Nabi berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kabilah Arab. Pemimpin Bani Amir. Nabi kata, sila sama dengan kami, kita tegakkan negara Islam. Kalau Islam menang, Allah Ta'ala beri kesenangan. Lalu tanya apa jawatan kami? Siapa pemimpin? Siapa ini? Nabi kata, Al-Mukillah yutih man yashah. Itu kena Allah kita, bila sampai masa kita akan buat. Bila saya kaji, macam mana Nabi buat macam ni? Saya kaji, rupanya Allah Ta'ala turunkan Taurat sekaligus. Taurat diturunkan sekaligus. Bila sampai masa Bani Israel memimpin negara, mereka tak ikut Taurat. Adapun orang Islam, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan berlakunya sebab-sebab. Bila ada sebab, tak turun sekaligus. Bila ada sebab, turun ayat. Ada sebab, turun ayat. Bila ada sebab, ayat tak turun. Menandakan Allah Ta'ala izin kita bermusyawarah. Bahkan dalam masalah kabinet, apa yang menarik zaman Nabi? Zaman Sayyidina Umar apa yang menarik? Sama latih Abu Musa al-Ash'ari pegang satu jawatan kehakiman tak silap saya. Oleh kerana Abu Musa ni dia bukan bidang kehakiman masa tu. Lalu dia kata, saya tak mahu jawatan ni. Sekarang ni dah, dia nak kalau orang bagi. Tak layak pernah juga. Ini jadi masalah. Sebab itu, kita akan ambil kira semuanya. Di mana rahsia kita tidak meletakkan kabinet bayangan, kerana ini adalah amanah. Mereka yang terima amanah ini mestilah diteliti, dilihat perjuangan dia. Perjuangan dia sebelum kita menang. Sejauh mana khidmat dia, kita tengok dulu. Jangan belum ada orang tugas, dah beri tugas pada dia. Belum menang lagi. Itu perhatian kita, wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Kabinet kita yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Jawad.